Baik, terima kasih Maya Karim melaporkan langsung dari jalur selatan Nagrek. Kita beralih ke Jawa Timur, kami akan bergabung dengan rekan kami Arya Wibowo yang akan melaporkan suasana arus mudik di Bandara Juanda, Surabaya. Ya, Aryo, selamat siang. Bagaimana situasi di Bandara Juanda? Ya, baik, dapat kami laporkan, saudara, 3 hari menjelang Lebaran 2017 di Bandara Internasional Juanda, Surabaya. Berdasarkan pantauan kami sejak pagi hingga siang hari ini terpantau cukup padat, di mana bisa Anda saksikan di belakang saya ini beberapa calon penumpang sudah mulai berdatangan di jalur pemberangkatan dan juga kedatangan internasional ini. Untuk jalur domestik sendiri, mulai pagi tadi juga sudah mulai mengalami peningkatan, di mana sejumlah penumpang yang akan melakukan perjalanan ke sejumlah daerah di Indonesia sudah mulai bersiap di Bandara Internasional Juanda, Surabaya. Sedangkan, saudara, berdasarkan informasi yang kami dapatkan, puncak arus mudik Lebaran 2017 melalui Bandara Internasional Juanda, Surabaya ini diperkirakan akan terjadi 2 hari sebelum Lebaran atau tepatnya besok 23 Juni 2017. Namun memang berdasarkan informasi yang kami dapatkan, kepadatan di Terminal 2 Bandara Internasional Juanda Surabaya ini sudah mulai terlihat sejak hari Senin kemarin, karena memang ribuan TKI atau warga negara Indonesia yang sudah mulai berdatangan dari luar negeri untuk menuju ke Indonesia. Dan saudara, berikut ini akan kami lakukan perbincangan bersama dengan PLT Kepala Bidang Pendaratan dan Izin Masuk di Bandara Juanda Sidoarjo, Bapak Nanang Mustafa. Selamat siang, Pak Nanang. Bagaimana kondisi arus mudik Lebaran 2017 khususnya di Bandara Internasional Juanda Surabaya ini? Baik, selamat siang semuanya. Berdasarkan pantauan kami, H-7 sudah terjadi kenaikan penumpang sekitar 20-25% khusus bagi warga negara Indonesia yang datang melalui terminal Bandara Internasional Juanda. Jadi rata-rata penumpang 2.000-2.400 per hari warga negara Indonesia yang datang. Yang sebelumnya jika normal 1.700-1.800 penumpang, begitu Pak, ada peningkatan. Nah, bagaimana dengan kesiapan yang dilakukan oleh pihak imigrasi kelas 1 khusus Surabaya dalam memberikan pelayanan selama arus mudik Lebaran 2017 ini, Pak Nanang? Baik, itu merupakan suatu komitmen kami memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, khususnya untuk arus mudik. Kali ini adalah hal yang dilakukan adalah pertama, kesiapan petugas. Jadi kami menambah personel petugas kurang lebih sekitar 5 orang untuk memperlancar pelayanan pemeriksaan keimigrasian, sehingga warga negara Indonesia yang datang, baik itu dari berbagai macam negara, bisa dilayani dengan cepat dan mudah. Dan yang kedua adalah kita juga siapkan perangkat, kita cek perangkat untuk pemeriksaan di konter. Yang ketiga, petugas H-7 dengan H+7 tidak diperbolehkan untuk cuti. Terima kasih banyak, Pak Nanang. Selamat bertugas kembali. Dan saudara, pada tahun ini diperkirakan sekitar 73.000 penumpang atau pemudik akan melakukan perjalanan melalui Bandara Internasional Juanda Surabaya, dan jumlah ini diperkirakan meningkat sekitar 14% dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 67.000 pemudik saja. Dan demikian informasi yang kami dapat laporkan dari Kota Surabaya. Kita kembali ke Anda di studio. Oke, baik, terima kasih Arya Wibowo langsung dari Bandara Juanda, Surabaya, Jawa Timur. Dapat kami laporkan dari Pos Tol Cipali, situasi arus kendaraan sampai saat ini. Ya, demikianlah informasi yang kami kemas dalam Mudik Asyik 2017. Informasi Mudik Asyik ini bisa Anda peroleh melalui aplikasi yang dapat Anda unduh dari Google Play. Dan kita akan kembali bersama Deva dan Robito untuk menyaksikan berbagai informasi di Indonesia siang.
Dan saudara, akhirnya kami akhiri Indonesia Siang hari ini. Saya Diva Kadarosi. Ya, dan saya Robi Tahmdani mewakili rekan-rekan yang bertugas undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.